Jajaran Reskrim Polsek Sindang Barang berhasil membekuk tiga kawanan begal sadis yang biasa beroperasi di Kabupaten Cianjur. Satu pelaku diantaranya merupakan wanita. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah alat bukti kejahatan, diantaranya yakni dua senjata tajam dan senjata api mainan. Inilah ketiga pelaku kawanan begal sadis yang dibekuk tim Reskrim Polsek Sindang Barang Cianjur. Ketiga tersangka tersebut berinisial FG 20 tahun, FH 40 tahun, dan satu pelaku lainnya yakni DR berusia 20 tahun. Kapolsek Sindang Barang AKP Nandang mengatakan, para pelaku terkenal sadis dan tak segan-segan untuk membunuh para korbannya yang tidak mau menyerahkan motor. Para pelaku mencari korbannya yang melintas di jalan yang sepi di wilayah Desa Jayagiri, Kecamatan Sindang Barang. Pelaku tiga orang dan diantaranya ya, inisialnya di sini pelaku yang pertama berinisial P itu memang residivis. Jadi ceritanya setelah pelaku ini lapor, kemudian kita korban ini lapor, kemudian kita tangani, kemudian kita selidiki, kemudian kita korban itu kita berikan informasi dan kita ada data residivis yang ada di Polsek Sindang Barang. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam dan senjata api mainan yang digunakan pelaku untuk menakuti para korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV.